Okay, halo semua. Kembali lagi dengan saya Chen di acara The Elite Talk. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang sudah expert banget di dunia arsitektural. Jadi ini adalah Pak Hendra dari Mega Design. Tangannya. Okay. Nah, Pak Hendra ini kalau di dunianya di kontraktor, di arsitek, dia lebih terkenal sebagai Koahen. Iya, yeah, betul. Pak Hendra ini. Untuk Pak Hendra, kita hari ini kita mengundang Pak Hendra, kita pengen chit-chat, pengen ngobrol. Ya, ya, jadi kita mulai dulu. Mega Design sebenarnya apa sih, bergerak di bidang apa sih gitu, coba dikenalin. Bergerak di bidang, Mega Design bergerak di bidang kontraktor. Kontraktor. Dari pembangunan sipil, interior sampai furniture. Oke, okay. Nah berarti bergerak di dari mulai tanah kosong ya, Koahen. Berarti mulai, dari tanah kosong, Koahen udah mulai merancang yang menggambar dan lain itu semua oleh tim. Iya, betul. Oke, okay, berarti Mega Design itu bukan apa ya? Dia ada timnya. Jadi ada dari sipil, arsitektur, perabot, sampai interior design. Oke. Okay. Nah, kalau untuk berdirinya Mega Design itu berdirinya di tahun berapa ya? Mulai aktif berdirinya mulai tahun 2017. Oke, okay, 2017. Nah, kemarin kita bincang-bincang ya, 2017 Koahen udah mulai berdiri dan waktu itu pesan kacanya itu ke elit itu di ASEAN. Waktu itu ASEAN masih sales ya, Koahen ya. Oke, okay. Nah sekarang berarti Koahen masih ya tetap berhubungan dengan elit ya, di kaca. Betul. Oke, okay, urusannya di elit. Okay. Urusan kaca sama elit. Urusan kaca sama elit. Yeah. Oke. Okay. Ingat kaca, ingat elit. Yeah, oke. Okay. Kita coba cerita suka dukanya di dunia kontraktor. Sebenarnya apa sih gitu ya? Mungkin hampir sama sih suka dukanya. Yeah. Coba dari Koahen, kita coba telaah dari Koahen. Biasanya suka dukanya apa aja dari ini dunia kontraktor? Kalau sukanya ya semua berjalan lancar. Berjalan lancar. Apa yang kita inginkan semua terjadi. Oh gitu ya. Nah, dukanya ya ada yang kita inginkan semana tidak sesuai yang kita harapkan. Oh iya, benar-benar. Ya, mulai dari keterlambatan material. Oke, ya, ya, benar. Itu sih yang kendala yang selalu dihadapin seorang ini kontraktor maupun arsitek. Maunya hasil yang digambar itu benar-benar terjadi di kenyataan. Tetapi ada beberapa hal, mungkin owner yang tiba-tiba berubah pikiran ataupun material yang susah didapat sehingga jadinya beda. Itu ya dukanya ya, benar. Itu juga sih rata-rata duka seorang ini sih. Kalau sukanya berarti ya udah hasilnya dapat gitu ya. Apa yang kita mau dapat. Nah, untuk sekarang desain kalau Koahen itu lebih identik ke desain klasik kah atau minimalis atau sekarang ngetrennya apa sih gitu? Kalau soal desain kita ikuti selera owner. Oh, selera owner. Iya. Kebanyakan untuk sekarang orang lebih suka yang gimana? Untuk sekarang ini desain klasik modern. Oh, klasik modern. Oke. Yeah. Oke, okay, masih klasik modern ya. Berarti kalau untuk Koahen lebih ke menanyakan seleranya owner baru digambarkan oleh tim arsiteknya. Kira-kira selama ini kerja di proyek nih yang dihadapi ada tukang bangunan, tukang perabot, kemudian ada tukang kaca. Jadi kira-kira apa sih kendala yang paling ini sih paling susah yang pernah Koko alami? Yang susah ya masalah penyampaian. Penyampaian. Iya. Yang kita sampaikan A, yang dimaksud B. Nah, ini masalah penyampaian. Nah, selama kalau dengan elit sendiri pernah nggak komunikasinya kemis gitu? Kayak dengan elit aman-aman. Aman ya, aman-aman. Jadi sebenarnya memang lebih bagus sih kalau ada konsultasi sebelum memesan, benar ya Ko ya. Oke. Okay. Nah, kita bahas nih Ko soal bangunan. Bangunan itu memang
nggak dipungkiri pasti berhubungan dengan kaca. Yeah. Baik itu kaca yang bening untuk sekat ruangan ataupun jendela, juga kaca cerminku. Kalau untuk Koahen, kira-kira kaca cermin itu penting nggak sih di dalam satu rumah? Sangat penting. Sangat penting. Yeah. Oke, sangat penting. Kira-kira peran si cermin ini apa aja sih selain untuk berkaca? Gitu. Kaca itu identik dengan kemewahan. Kemewahan, okay. Jadi kalau di Mega Design, menurut mereka kaca itu identik dengan kemewahan. Ya, jadi kalau kalau rumah yang Koko tangani rata-rata gede-gede ya kayaknya ya, besar-besar ya. Jadi kalau ditambah lagi kaca cermin, nampaknya memperluas. Makin banyak cermin makin mewah. Okay, berarti lebih kemewahan gitu ya. Oke, mungkin kita ngomong soal cermin nih. Iya sih. Koko selama ini juga banyak pesan cermin ya untuk proyek-proyek Koko. Gimana kalau enggak kita langsung aja challenge Koahen? Koahen kan sering pakai cermin nih. Jadi sebenarnya dia bisa enggak motong cermin? Oke, kita coba challenge ya. Oke. Udah di lokasi cutting dengan Koahen. Jadi saya juga sediakan satu tim cutting kita untuk memperagakan sekali, kemudian kita challenge Koahen untuk mengikuti caranya untuk memotong kaca. Di depan kita sudah ada sedia kacanya. Kita langsung aja ya. Oke.
jadi kok challenge-nya tadi kan udah lewat nih. Yeah. Jadi kita masuk ke sesi this or that. Koko pilih yang mana? Oke. Okay. Kita masuk ya, pertanyaan nomor 1. Handle project dalam kota atau luar kota? Dalam kota. Dalam kota. Oke. Okay. Klasik design atau modern style? Modern style. Modern style. Kerjaan project dari awal atau renovasi? Dari awal. Dari awal. Rumah atau apartemen? Rumah. Rumah. Oke, okay, terjawab. Oke. Okay. Nah, sekarang kita akhiri talkshow kita hari ini dengan Ko Hendra. Terima kasih udah mau meluangkan waktunya, Ko Hendra. Nah, bagi teman-teman yang pengen kepoin Instagramnya Ko Hendra, silahkan cek di deskripsi di bawah ini. Oke, okay? Thank you, see you. Rasanya asik lah, asik, menegangkan. Susah nggak kok? Susah-susah gampang. Tapi tadi berhasil ya? Iya, enggak.